Uruskan oleh Ivy Cap adalah terbuka sehingga 9 Februari 2018. Info di www.myetf.com.my. Sila fahami prospektus dana bertarikh 15 Januari 2018 yang diluluskan dan didaftarkan dengan Suruhanjaya Security Malaysia sebelum melabur. Info prospektus di www.myetf.com.my atau dapatkan salinan bercetak di pejabat Ivy Cap atau ejen penempatan dana. Anda sedang mendengar IKIM FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat sekalian. Salam sejahtera untuk anda tidak kira di mana jua berada. Dan anda sedang mendengar saat ini topik Jumaat, sempena hari Jumaat penghulu segala hari. Kita sangat bertuah kerana hari ini kita membicarakan tentang mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan panduan, ilmu serta pencerahan insya-Allah akan dikongsikan oleh ustaz kita yang seorang yang dah lama sebenarnya tak jumpa di konti. Pagi ini dapat juga pagi, jumpa Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik. Tajrib apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz sihat juga? Alhamdulillah, Ahlan bikum. Nampak besar kan? Dulu kecil je, sekarang besar dah. Itulah dekat poster tu. Anda tengok banyak kali ustaz, besar kecil nampak macam tapi apa tu serinya tetap ada. Alhamdulillah. Baik, jom. Untuk sahabat pendengar dan juga sedang menonton di Facebook, pagi ni kita nak bercerita tentang mencari redha Allah Taala sebagai tajuk topik Jumaat gitu ustaz. Kan. Apakah itu redha Allah sebenarnya dari sudut maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama sekali saya rasa sangat-sangat bersyukur dan kita semua patut rasa bersyukur hari ini kerana Allah pilih kita duduk masuk dalam hari Jumaat. Yang penghulu segala hari, dan kita kena rasa sesuatu sebenarnya kan. Bila kita duduk hari Jumaat ni kita kena rasa kalau boleh biar lain daripada hari lain. Lain tu bukan berarti kata hari ini hari last kerja. Seronok tak? Bukan itu maksudnya. Kita kena rasa sesuatu. Mungkin dari sudut kita mandi pun kita dah lain pada hari lain. Sebab Jumaat kan ada mandi sunatnya. Tak ada sunat Khamis, sunat Rabu, tak ada. Kan? Kita kena rasa masa mandi tu kita rasa sesuatu. Kurang masa kita pakai pakaian, kita dah rasa sesuatu. Kita kena pakai pakaian yang terbaik. Kita kena berwangian. Kita kena pilih warna yang terbaik. Kita kena rapikan diri kita dengan kuku. Kita segala bulu-bulu yang daripada badan kita rapikan. Semua perasaan itu adalah sebab kerana kemuliaan daripada hari Jumaat. Jadi sebab itu kita sangat bersyukur dapat kita duduk hari Jumaat. Yang keduanya dapat pula kita masuk dalam konti pada hari ini. Dapat pula kita dengar segmen warna pagi hari ini, topik Jumaat. Tajuk kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tajuk tadi tanya tadi. Kenapa perlu? Kan kita nak definisikan dulu redha Allah tu macam mana. Dia begini. Kita ni bila kita sayangkan Allah atau bila kita sukakan Allah, perasaan kita dengan Allah ni adalah cinta. Hari ini kadang-kadang kita tersilap meletakkan kita punya kecenderungan tu. Kita cintakan harta, cintakan pasangan kita, cintakan haiwan, cintakan tumbuhan, semua alam sekitar tu. Perasaan itu bagus tetapi bukan pada level cinta. Perasaan itu kalau dengan kekasih, dengan pasangan kita, dengan sama-sama adik-beradik, kawan-kawan, dia pada level sayang. Adapun dengan binatang, dengan tumbuhan yang tidak bernyawa ataupun dengan binatang yang tidak berakal, mereka ni pada level sayang. Kan kalau dengan manusia tadi level kasih, silap, level kasih. Adapun dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan mak ayah, dengan negara, itu level cinta. Kita dengan Allah kita kena ada perasaan cinta, bukan sekadar sayang Allah je, tak boleh. Dia kemuncaknya adalah cinta. Sayang ni macam biasa-biasa je. Kemuncaknya adalah cinta. Adapun Allah pula bila mana dia hendak memberikan sesuatu kepada kita kerana keinginannya dan kerana dia suka kita, levelnya dipanggil sebagai kasih. Kan? Jadi kerana Allah itu nak memberikan kasih sayang Allah, nak memberikan belas kasihan Allah itu, maka itulah dipanggil sebagai redha. Redha ni mana seolah-olah satu anugerah yang mana kerana Allah sukakan kita, maka Allah redha kita. Contoh yang paling mudah, kalaulah ditakdirkan kita banyak buat salah, tapi dalam masa yang sama juga kita ada juga buat benda yang Allah redha kita, mana Allah suka benda yang kita buat itu. Dengan sifat belas kasihan Allah, Allah tak pandang yang salah tu, Allah bagi kita masuk syurga dengan sebab benda baik yang dibagi itu. Sebab kadang-kadang ialah bukan senang nak mendapat semuanya sekali dia Allah redha, bukan bukan senang. Sebab tu pada pagi ni yang kita nak bincang adalah macam mana nak mencari redha Allah itu. Maknanya kita nak masuk dalam sedut belok harian kita daripada kita bangun pagi, kita pergi kerja, kita driving, kita singgah kedai, kita masuk restoran, pergi masjid, sampailah kita tidur balik. Di celah-celah itu mana ya Allah nak supaya kita nak supaya Allah boleh redha kita. Tak mampu pian kita nak Allah redha kita semua, betul? Saya bercakap apatah lagi. Walayyadzubillah. Kita sangat-sangat risau.
biarlah agar Allah redha kita satu benda pun jadilah daripada Allah tak redha langsung. Jadi redha ni kalau secara mudahnya, iaitu Allah suka kita, Allah berikan limpahan belas kasihan kepada kita dan perasaan kasih sayang, dia adalah satu serahan anugerah kepada kita. Maksudnya Allah nak melimpahkan kebaikan kepada kita, itu namanya redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi ini insya-Allah kita akan bincang pada pagi ini insya-Allah. Itu insya dia. Itu gambaran awal mukadimah kita mencari redha Allah itu maknanya saban waktu, setiap waktu yang kita lalui itu ustaz ya. Dan kita tak tahu. Bila cakap tentang kita tak tahu di mana turunnya redha Allah itu dalam amalan dan urusan kita seharian, mesti ada tanda kan? Ustaz. Mana macam mana kita nak tahu tanda-tanda apa yang kita buat tu Allah redha. Serahan anugerah tu. Tanda sujud, tanda sujudnya lah, mungkin ataupun mungkin tanda ada tanda-tanda tertentu mungkin boleh kita cari ustaz. Tengok pada pakaian pian tu nampak diredha itu. Okey macam ni. Pertama kita kena kenal dulu kita ni macam mana. Okey. Kita ni jenis orang yang redha ke orang yang pasrah ke? Sebab kita kena beza juga tu kan, maksud redha dengan pasrah. Kalau pasrah ni kita tak apalah nak buat macam mana, Allah dah buat macam tu, tu pasrah tu. Pasrah yang dipanggil pasif, yang tak beri manfaat, malah menyebabkan kita jadi, kalau orang yang suka pasrah ni, menyebabkan kita jadi putus asa, kita jadi cepat mengeluh, kita jadi asyik rasa down, rendah diri sebab tengok orang lain lebih. Tu pasrah. Tapi kalau redha ni, kita kena kenal redha ni satu perasaan yang bila kita tak dapat sesuatu atau kita diterima sesuatu, kita rasa ini mesti ada sebabnya, mesti ada hikmah ni. Itu redha. Kita kena kenal dulu perasaan kita. Isunya kita kena perasaan pun tak. Jangan nak kena perasaan orang, nak kena perasaan sendiri. Bukan kita tak tahu kita ni pada berada yang mana. Saya ni banyak pula cakap hari ni. Betul lah. Memang betul, cakap pun. Tak, memang macam tu kan. Kita kadang-kadang kita lupa, aku ni apa perasaan aku sebenarnya. Yelah. Kan, jadi redha ini adalah bila berlaku sesuatu, kadang-kadang kita tak suka pun. Tapi kerana timbul perasaan redha kita dengan Allah, ataupun Allah meredai kita, kadang-kadang Allah akan bagi benda yang kita tak suka pun. Tapi kerana kita kenal, mesti ada sebab ni, kenapa Allah bagi macam ni. Maksudnya kita fikir hikmah tu, sama ada benda tu kita rasa baik ataupun kita rasa buruk ustaz. Ya, mesti ada sesuatu. Kalau benda tu kita tak suka, kita pun kenal Allah punya perangai, Allah punya kehendak, Allah punya iradah, Allah punya kuasa, kudrah. Yelah, saya bajet macam ni, rupanya Allah lebih tahu. Macam ni kan. Yelah, dulu pernah juga berlaku, saya tak suka, tapi rupanya lepas tu ada benda yang best berlaku lepas kita belajar, tu kan? Redha ni bererti apa yang berlaku kepada kita, kita rasa, ini mesti ada sebab, ada hikmahnya. Adapun pasrah, orang tu dia tak ada fikir dah. Berlaku apa-apa, nak buat macam mana? Tak apalah nak buat macam mana, bukan saya. Kan orang lain yang dapat. Itu pasrah. Jadi pasrah kita akan mengeluh, kita akan jadi sakit hati, kita akan jadi putus asa. Jadi redha kita dengan Allah adalah sebagaimana kita mempercayai dan berikan pandangan positif. Apa dipanggil sangkaan yang baik kepada Allah. Itu redha. Kerana apa-apa Allah buat kepada kita, kita rasa, ini mesti Allah lebih tahu, bukan saya. Allah lebih tahu. Kita sangka baik dengan Allah. Jadi bila kita redha Allah, Allah akan redha kepada kita. Kan? So kita kena kenal dulu betul-betul. So kenapa kita perlu cari redha Allah tu? Pertama, sebab kita nak selamat. Kita nak selamat. Okey, kadang-kadang orang kata, kenapa nak kena redha? Kita ada bodyguard dah. Tak payah redha. Allah tak redha pun tak apa. Kita selamat je. Kan, perempuan nak datang tak boleh, orang nak kacau kita tak boleh, bodyguard kita selamat. Kan? Saya ada harta banyak, apa saya tak payah redha Allah pun tak apa. Selama ni saya tak semayang, tak apa, banyak harta. Terjamin lah maknanya ustaz. Apa-apa saya nak buat, okey je. Order online je pun semua sampai. Duduk atas katil je, orang boleh bagi macam-macam kat saya. Saya kaya, contoh. Buat apa nak redha? Kadang-kadang saya tengok orang yang pergi masjid tu lagi penyakit macam-macam, miskin lah apa semua. Contoh kan. Kadang-kadang orang rasa, kenapa nak perlu redha? Sedangkan kita dah ada segala-galanya. Kuasa kita ada, saya boleh buat macam-macam dekat orang. Orang tak boleh buat mudarat kat saya sebab saya yang ada kuasa. So saya yang boleh beri mudarat, boleh beri manfaat kepada orang, contoh. Tak payah Allah pun tak apa, contoh kan. Tapi na'udzubillah, jangan ada perasaan macam tu. Sebab apa? Sebab kita nak selamat dekat sini. Bukan berarti selamat dari sudut kehidupan kita. Sebab kita kena yakin kita ini di dunia dan juga di akhirat. Kita ni nak selamat dekat dunia. Satu, nak selamat daripada iblis dan syaitan. Itu yang paling utama. Sebab iblis bila berlaku saja kes yang bila mana Nabi dia tak nak sujud kepada Nabi Adam, akhirnya Allah murka kepada iblis. Apa janji iblis kepada Allah? Memang dia akan sesatkan anak-anak Adam. Dia akan sesatkan kita, dia akan beri kerosakan kepada kita macam-macam. Jadi untuk kita mengelakkan daripada janji iblis tadi itu, kita nak selamat daripada dia yang paling utama. Bayangkan kita hari ini kita ada nafsu. Kita kena beza ya. Sebab tu hari ini kita nak kena diri ni hari ini. Kita kena beza antara nafsu kita dengan
godaan syaitan ataupun iblis ni. Okey, macam mana nak kenal? Kita boleh kenal nafsu ni, dia sifat dia. Dia biasanya memujuk. Kadang-kadang kita nak beli kasut, tiba-tiba bila tengok duit tak apa cukup, tapi balik rumah teringat-ingat lagi kan. Nafsu kita kan, alamak, termimpi-mimpi kasut tu kan. Dia memujuk kita lah, tak apa nanti kita cari. Dia memujuk. Dia nak tapi dia memujuk. Adapun iblis, kalau godaan iblis, dia bukan bersifat memujuk. Sifatnya dia akan mengarahkan kita untuk buat. Memaksa mungkin, Ustaz? Memaksa dan mengarahkan kita. Kadang-kadang kita dah ada dah kasut. Tapi iblis punya cara, dia bukan kata, tak apalah nanti kita belilah. Tak, dia akan kata, beli je, tak apa. Yang tu kita simpan lah, boleh pakai bila-bila. Ini kita beli dulu. Dia akan mengarahkan kita. Jadi kita kena beza mana antara nafsu dan mana antara godaan iblis. Dan yang paling utama adalah, satunya nafsu memang suka suruh kita buat jahat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu sifat nafsu yang asal. Tapi kerana kita develop, kita perbaiki nafsu, kita bagi dia makanan yang elok, kita didik dia, kita tarbiah nafsu kita, akhirnya barulah nafsu tu pergi kepada lawamah, kan, nafsu mutmainnah, yang kemuncaknya mutmainnah tu kan. Nafsu tu jadi baik. Kenapa? Treatment yang kita buat kepada dia. Kita yang didik dia, bukan dia yang atur kita. Tu nafsu. Iblis pula, memang sifatnya memang nak merosakkan kita. Kita nak mengaturkan dia pun tak boleh. So kita nak kena berlindung daripada dia. So kita nak selamat daripada iblis ini. Kerana itulah kita perlukan redha daripada Allah. Redha Allah. Sebab kita nak selamat. Sebab kita risau dekat dunia hari ini, walaupun kita cuba jadi baik. Dalam sembahyang pun kadang-kadang iblis boleh goda kita. Dalam sembahyang pun kita boleh mengumpat orang. Ya Allah, macam mana? Imam ni panjang betul lah. Kan contoh. Allah. Kita dah teringat mengumpat dengan orang je, Ustaz. Sebenarnya dalam hati kita sendiri, Allah, kita sendiri tengah boleh. Tengah sembahyang kan. Tengah sembahyang kita boleh mengata orang. Dia ni terlekung, teruknya. Tak lalat terlekung. Orang depan. Contoh. Allah, kan? Dia boleh mengata. So maknanya, tak selamat kita walaupun sedang beribadat. Apatah lagi kalau kita seorang-seorang. Apatah lagi kalau kita dekat tempat maksiat, lagilah. Jadi Ustaz, kalau dengar redha Allah tu, kita boleh tolak semua benda. Kita boleh selamat. Kerana bila Allah redha kita, Allah suka kita, dan Allah redha, mana Allah boleh bantu kita untuk Allah nak selamatkan kita daripada tu. Cuma itulah macam mana kita nak dapat redha Allah tu. Nak bagi Allah pilih kita, ya Allah pilihlah saya jadi masuk dalam groups yang diradai ni. Group WhatsApp belum tentu lagi. Group redha ini yang utamanya, kan? So kita nak masuk dalam group yang diradai itu bila Allah dah mula start redha kita. Okey, mana kita akan selamat daripada iblis. Sehingga kan, lepas tu nanti kejap lagi pun kita akan macam mekanismenya, teknikalnya, macam mana kita nak cari redha Allah. So ni masih lagi kita nak kenal diri kita. Betul. Supaya kita boleh bezakan antara salah satu ni kan. Apa nak cakap, dia lupa dah. Okay. Kita nak mencari redha Allah tadi tu, antaranya kita kena mengenali apa yang penting dalam hidup kita. Apa yang sepatutnya kita buat, apa yang tak patut kita buat, dan kita kena pisahkan dulu. Kita kena asing-asingkan yang ni utama, yang ni utama juga tapi tak segera. Kan, yang ni tak utama, yang kehendak tapi segera. Yang ni tak segera dan tak utama. Kita kena bezakan semua-semua benda tu. Bila kita kenal diri kita betul-betul, dan barulah kita ada satu jalan untuk kita nak mencari redha daripada Allah. Nah, so sekarang ni kita nak selamat daripada iblis. Yang keduanya, kita nak selamat daripada inilah kita punya alam barzah. Kita nak selamat padang mahsyar nanti. Perjalanan yang masih panjang. Kerana itu kita perlukan redha. Allah perlu redha. Dan kita nak cari di mana redha Allah itu. Tapi betul lah, PM, bila Ustaz cakap macam ni kan, baru nampak, ya Allah, jauhnya perjalanan aku lagi kan. Itulah. Dan kita rasa, tambah-tambah lagi zaman sekarang lah, Ustaz, kita rasa dengan apa yang kita ada, kelebihan, kemewahan, harta, kita rasa seolah-olah selamat. Tambah-tambah lagi zaman sekarang ni, tengok je lah kat internet je pun, kat media sosial kita. Macam-macam kita cerita pada orang seolah-olah kita ni macam selamat tanpa sebarang ujian. Sedangkan kita sendiri sebutkan dalam Al-Quran, kita sendiri bagaimana kita nak mengatakan kita beriman sedangkan kita belum diuji. Maknanya ujian-ujian tu pasti akan datang dalam apa saja yang ada dalam tangan kita. Cuma itulah macam kalau kita sinonimkan dengan zaman moden sekarang. Macam mana kita tetap boleh dapat redha Allah Ta'ala dalam kecanggihan, dalam macam-macam dunia sekarang dengan Ustaz. Cabaran tu cabaran pun satu hal. Hebat soalan. Zaman moden ini kan, kita ada skim insurans. Kita kata kalau saya sakit pun dah ada dah, ada cover. Kalau ni saya mati pun, anak-anak dah boleh survive kan. Kita rasa semua tu kita selamat. Kereta kita ada lock, ada alarm. Rumah kita ada security. Semua so apa lagi? Semua tu telah di fortress, telah di, adalah segala benteng dalam hidup kita ni. Kita rasa tu.
Dan kita jangan lupa bahawa dekat dunia ini kita tidak akan selamat dari sudut itu saja. Ada orang yang dia duitnya banyak tetapi hatinya tak tenang, gelisah, tidak tenang. Betul? Sebab apa? Ada orang bodyguardnya banyak. Rumah tu kawat duri tak cakap, dan macam penjara rumah dia. Kan kawat duri dengan anjing, anjing penjaga lagi dengan bodyguard. Mangga 5-6. Ha, bodyguard pun macam WWF punya bodyguard kat luar. Tapi dia tidur atas katil dia takut. Tapi tetap. Ada orang rumah bocor-bocor, pintu tak kunci pun. Tapi dia rasa tenang je hidup dia. Kenapa tu? So ini yang kita nak kena beza dalam hidup kita ni. Kita nak selamat tu dari sudut fizikal ke? Atau kita nak selamat itu dari sudut mana? Kan? Yang pentingnya redha itu adalah antara buktinya lah kita rasa ketenangan tu. Duit banyak benda tu tenang. Yeah. Kan? Duit banyak tapi makan tak boleh. Kan? Saya boleh makan roti tak boleh. Saya boleh makan. Tak boleh. Awak boleh makan kulit roti je. Ha, contoh. Maknanya dia tak boleh makan, tak boleh tidur pun susah. Bukan senang, ada orang tak boleh tidur. Jadi macam-macam dalam hidupnya. So kita nak cari redha Allah tu lah untuk nak last kali ketenangan. Sebab kemuncaknya lah nafsu yang tenang lah. Kan Allah kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam ayat surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 Allah sebut yang tu. Wahai jiwa yang tenang, kan kembalilah kepada Allah dalam keadaan kamu redha, kamu rasa apa nak cakap, kita menerima apa yang Allah bagi kepada kita. Redha tu macam tu, kita menerima dan kita bersangka baik dengan Allah, kita allow Allah untuk buat apa-apa kepada kita, kita benarkan Allah. Sebab itu juga kenapa kita perlu cari redha Allah adalah kerana kita akan kembali kepada Allah. Betul tak? Betul. Siapa sini yang kata dia tak akan kembali kepada Allah? Kita akan kembali. Kita nak kembali kepada Allah yang kita kenal. Kalau kita kenal Allah, Allah itu adalah Al-Hakim yang akan memberi hukuman kepada kita. Adili, ya. Agak-agak kalau kita nak kembali, nak pergi jumpa Allah dalam keadaan Allah tak redha kita macam mana? Tak payah Allah lah, kita dengan kawan ke, dengan pasangan kita, dengan bos kita, dengan majikan kita, kita sedang buat salah dan kita tahu kita ada salah tu, kita nak kembali kepada dia dan kita tahu dia masih tengah marah dengan kita. So macam mana agak-agak kita? Itulah. Kan? Nak jumpa. So kita mesti nak ambil hati dulu. Ha. Kita mesti akan cari jalan nak ambil hati supaya dia lupakan marah dia. Kita pun mungkin bodek dia dengan kita beli hadiah sesuatu. Kita datang tu berzikir, tak payah cakap lah berzikir macam-macam zikir ni, buka pintu hembus dulu. Kan? Sebab kita nak supaya dia dah maafkan kita, Terima kita dulu. So kita nak kembali kepada Allah, kita nak ada perasaan macam tu. Dengan manusia pun kita nak macam tu, dengan Allah betul lagi. Kadang-kadang kita sedar dia kita ada buat silap macam-macam, semestinya kita nak masuk jumpa Allah itu dalam keadaan Allah redha kita. Bayang kalau Allah tak redha kita, orang ni di hari kiamat nanti bila di padang mahsyar, bila Allah bentangkan semua dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa yang Allah belum ampun ataupun dosa-dosa yang mungkin kita belum sempat bertaubat, diceritakan dalam riwayat, dosa itu bila mana Allah bentangkan depan kita, kita punya malu ni sampai luruh daging kita. Kalau dekat sini orang bentang kita punya salah silap, orang cerita kat Facebook ke, kita rasa kebas-kebas je. Pipi rasa macam merah kebal, tak tangan rasa, jadi darah tak rasa. Tiba-tiba tak keluar rumah, betul kan? Macam tu je rasa. Kan? Tapi okey lagi akhirat kulit daging-daging tu luruh. Allah. Itu baru dibentangkan kita punya amalan-amalan jahat yang belum dimaafkan tu. Maknanya itu kita kata, kalaulah kita dapat ya Allah, kalaulah Allah boleh redha kita, biarlah kita jahat pun, contohlah, bukanlah kata kita kena jahat. Tapi bila Allah suka kita, kan kita jumpa banyak hadis yang ada orang itu kerjanya melacurkan diri sepanjang tahun. Tapi kerana dia terdapat redha Allah sebab dia beri minum ansekor anjing sebagai contoh. Allah redha yang itu. Oh, jadi maknanya tak apalah buat salah Ustaz, sebab benda-benda kecil nanti Allah redha. Kalau Allah redha. Isunya kita takut Allah tidak redha yang itu. Redha ini terletak pada Allah SWT. Terletak pada Allah sebab Allah menyembunyikan keredaan, Allah menyembunyikan kemurkaan. Kita tak tahu mana satu Allah redha. Adakah amalan kita yang banyak itu Allah redha, ataupun sebab kita baik dengan kucing itu Allah redha. Kan kita semayang punya banyak, kuat semayang baca Quran banyak, tapi di kedai makan pantang kucing datang kat kaki kita sepak. Tentah yang itu Allah murka. Allah. Kan kita tak tahu, kita anggap yang besar-besar pergi Mekah tawaf syuhada Hajarul Aswad itu ya Allah redha. Kan rupanya kita mengabaikan adik-beradik kita dekat rumah yang susah dan sebagainya. Mak kita tak pernah cium tangannya. Syuhada Hajarul Aswad sanggup berebut-rebut sebagai contoh. Allah tidak redha yang itu. Rupanya Allah nak sejauh mana kita beri baik dengan mak ayah. Kan sebab redha Allah itu antaranya kepada mak ayah. Kan redha Allah fi redha al-walidain wa sakhta Allah fi sakhta al-walidain. Keredaan Allah terletak pada keredaan mak dan ayah. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan mak dan ayah. So maknanya begitu, dalam hidup ni kita memang kena kembali kepada Allah. Tapi dalam kita nak kembali itu, kita nak kembali dalam keadaan
kita rasa tenang, kita rasa lega sebab kita dah boleh ambil hati Allah tadi tu. Dan kita boleh pujuk Allah dengan amalan-amalan kita. Kita harap Allah redha kita. Cumanya, kita masih lagi tengah tengah suspend ni. Semuanya macam mana nak cari redha Allah bagaimana yang Pian sebut tadi pada zaman moden hari ni kan. So kita nak cerita sekarang ke benda tu? Boleh juga. Okay, boleh juga. Kita cerita sikit. Okey, kita cerita sikit. Kita bagi nanti separuh kita bagi separuh masa kedua. Separuh masa kedua. Okey. Daripada kita bangun tidur sebagai contoh. Senangnya kita ambil rutin harian kita. Kita bangun tidur. Macam mana nak cari redha Allah? Ada orang bangun tidur tak main subuh pun. Awal dah. Bangun elok awal sebab takut jam kan. Cuma nak keluar awal gelap lagi dia dah keluar tapi tak main subuh. Dia keluar tu kerana dia takutkan bosnya sampai lewat. Dan dia keluar awal tapi dia tak takutkan Allah. Dia sembahyang subuh lewat. Dah sampai ofis dah tujuh. Sekarang ni ambil subuh tujuh setengah kan. So dia tujuh suku. Rutin dia macam tu. Habit dia memang 7.20, 7.25 baru sembahyang subuh. Asalkan punch card dia tu hello kan. Dia lebih takut kepada bosnya, majikan yang berbanding takut kepada Allah. So macam mana nak dapat redha? Tapi ada orang ni, dia solatnya awal waktu. Walaupun dia keluar awal, tapi dia akan, dia dah bajet dah. Di mana azan subuh dia dah boleh tahu lah. Dia dah boleh set dah. Sebab kalau kita keluar hari-hari, kita akan tahu pukul berapa kita bajet berada dekat lokasi mana. Kita pukul berapa kita kat kawasan mana. Kita dah boleh tahu dah di mana saya nak berhenti. So itu kita kata kita kena mencari redha tu. Redha bukan datang macam tu je. Kita kena cari. Kena usaha. So kalau kita boleh set jam kita, kita boleh tahu kat mana aku nak sembahyang subuh, pukul berapa nak sembahyang, awal waktu ke. Kita kena ingat sebab kita mencari itu, akhirnya Allah akan bantu kita. Kan? Dengan mencari itu, dengan kita mencari dan kemudian kita buat selalu, dan Allah akan bantu kita. Confirm Allah akan bantu. Kerana bila kita menjaga Allah itu, Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kan, bila mana kita jaga Allah, hak Allah tu kita tunaikan, Allah akan bagi hak kita. Bayangkan kita risaukan jam. Okey, tapi nama-nama kita risaukan Allah marah kita. So kita pun berhentilah juga R&R ke atau dekat tol ke tu nak sembahyang tu. Dekat dia punya tempat surau dia tu, walaupun kita macam risau ke orang tak ada ke keliling kan. Kita takut juga keliling tu. Tapi kerana kita nak selamat daripada Allah, tak apalah kita sembahyang juga seorang-seorang dalam keadaan kita jagalah diri kita juga kan. Janganlah wallet-wallet pun semua tu kena hati-hati lah. Takut-takut macam jenayah hari ni kan. Dengan kita sembahyang itu, walaupun kita risaukan kepala tu, fikir alamak jam lepas ni, tadi dah potong kereta macam-macam lah. Lagi saya berhenti sembahyang, orang lain potong balik. Kita rasa alamak lepas ni start lah dekat depan. Kita risau. Tapi kena kita menjaga Allah itu, solatnya di awal waktu menyebabkan Allah akan panjangkan masa kita. So antara kelebihan solat awal waktunya adalah kita akan rasa masa tu panjang. Pernah tak kita rasa macam tu? Kadang-kadang kita buat kerja ni, buat kerja tengok, tak main zuhur lagi. Tengok pukul 2.30 dah. Pukul 3, kita tahu asal pukul dekat pukul 5 sekarang, 4.50, 4.45 kan. Oh tak apa, asal lambat lagi. Kita pun buat kerja lagi, 3.30. Kita tengah sibuk ni nak buat kerja kan. Tapi tahu nak sembahyang zuhur. Tak apa, sikit lagi. Kadang kerja tak pun apa. Kerja pun tak siap. Tak siap-siap. Dan masa kita tiba-tiba, sekejap pukul 2.30. Sekejap pukul 3.30. Sekejap pukul 4. Allah dah pukul 4, baru kita gelabah-gelabah nak pergi sembahyang. Masa tu akan jadi terlalu cepat dan terlalu pendek. Tetapi kalau kita boleh buat eksperimen ni. Kita buat sama-sama eksperimen ni. Kita solat awal waktu. Subuhnya awal waktu kan, zuhurnya awal waktu, asarnya awal waktu, kita akan rasa masa kita jadi panjang. 24 jam tu sama, cuma kita akan rasa kualiti masa tu kita, dan for sure kita punya kerja pun boleh siap, insyaAllah. Tu keyakinan kita. Dan saya cuba bercakap ni dalam keadaan kita punya pengalaman lah kan. Maknanya kita akan cuba bercakap. Kalau kita lambat solat, lewatkan solat, kerja kita jadi tak siap. Tapi kalau kita fikir tinggalkan kerja tu kejap, tak apa, sembahyang dulu. Daripada sembahyang tu Allah redha. So bila Allah redha kan, akhirnya Allah mudahkan kerja. Yang tadi kita kerja, kita punya struggle nak buat, idea tak datang. Dengan sembahyang tu akhirnya datang idea. Dengan sembahyang tu akhirnya ada pula call, ada orang boleh siapkan kerja kita. Macam-macam benda yang boleh datang sebab redha tadi tu. Itu yang datang ketenangan tu. Ketenangan tu sebab kita dah rasa, oh punya Allah dah bagi, Allah dah bagi, Allah dah tolong tu. Tu kita panggil penyerahan anugerah belas kasihan Allah tu namanya redha. Masya-Allah. Okey, itu dia. Cantik. Itu baru sebahagian, itu baru pagi. Sikit, mula buat kerja, kejap lagi kita akan sambung untuk bahagian berikutnya, untuk separuh masa yang kedua untuk mencari redha Allah Taala. Cuma satu ustaz, ada satu soalan sikit. Ada mungkin antara kita yang ya, macam ustaz sebutkan tadi, dia buat kerja, dia utamakan kerja, pentingkan kerja, waktu, jadual dan sebagainya, deadline dan sebagainya. Dalam masa yang sama mungkin dia tolak, dia lambatkan sikit solat, tapi kerja siap, solat dapat juga tunaikan. Dia kata, okey, saya tenang, saya okey. Jadi, di manakah, maaf kalau mungkin soalan ini sedikit rasa berpuas hati lah. Di manakah letaknya redha Allah di situ? Pada yang mereka yang
kerja siap, okey, solat boleh lambatkan tapi tetap okey-okey saja. Mudah berpuas hati. Adakah okey-okey itu tanda Allah redha pada kita kejap lagi eh? Dan anda juga boleh ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Syarizan Daud At-Turabi di talian kita dari. Ya, kita lalukan di 0362051500 itu untuk anda hubungi ataupun anda boleh WhatsApp kami di 0112900404. Ya, insya-Allah adik praktikal kita Farhanis dia menanti di talian dan tadi dah sampai kerja, lepas ni nak cerita balik kerja kat rumah pula. Macam mana dalam mencari redha Allah Ta'ala. Banyak lagi pihak kalau nak bicara kan. Betul kan? Tak sampai sehari tu. Apapun banyak lagi akan kita kongsikan di topik Jumaat IKIM FM. Pilihan utama anda. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan buku-buku, CD, DVD keluaran IKIM serta perkhidmatan perundingan dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, produk IKIM menjadi milik anda. Layari www.ikimniaga.my hari ini. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Hai bapa semua, apakah anda ibu bapa yang mementingkan sahsiah dan pelajaran anak anda? Ini adalah tiga sebab kenapa anak anda belum perform dalam hidup dia dan belum perform dalam pelajaran dia. Pertama, ramai di kalangan anak kita masih belum ada hala tuju yang jelas dalam hidup dia. Bila dia tak ada hala tuju yang jelas, dia tak tahu apa yang perlu dicapai, dia tak tahu apa yang perlu dilakukan sama ada di sekolah mahupun di rumah. Kedua, anak kita belum menghayati dan memahami kelebihan dan kemuliaan menuntut ilmu. Sebab itu mereka masih lagi belum bersungguh-sungguh belajar dan belajar hanya apabila disuruh. Ketiga, anak kita masih belum ada pegangan ataupun prinsip hidup yang kuat. Sebab itu anak kita mudah terpengaruh dengan gadget, handset ataupun media sosial. Untuk itu, saya menjemput anda menghantar anak anda ke Seminar Tapau A pada 24 Mac 2018 di Maib, Serdang. Untuk anak anda yang berusia 10 hingga 18 tahun, terutama untuk anak anda yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Di Seminar Tapau A ini, anak anda akan mempelajari elemen-elemen yang diperlukan untuk menjadi pelajar cemerlang. Pertama, bagaimana membina hala tuju yang jelas dalam hidup. Kedua, menghayati dan memahami kelebihan dan kemuliaan menuntut ilmu. Dan ketiga, meningkatkan keazaman dan jati diri supaya anak anda bersedia menjadi pelajar cemerlang satu hari nanti. Hantarkan anak anda ke Seminar Tapau A pada 24 Mac 2018 hari Sabtu di Maib, Serdang. Khas untuk anak anda yang berusia 10 hingga 18 tahun. Terutama anak-anak yang bakal menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Daftar di website kami www.tapaua.com atau SMS 0136636969 0136636969. Seminar Tapau A, berjuang semangat usaha. Tawau 100.7 FM. IKIM FM, pilihan utama anda. Betul. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat sekalian dengar topik Jumaat pagi ini. Dah masuk ke pusingan kedua bersama Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Tajuk kita, Mencari Redha Allah. Allah. Kan? Ustaz, kenapa menyorok di balik mikrofon tu, Ustaz? Sebab kita bawa juga secara live di Facebook IKIM FM. Tengok nampak mikrofon je kan? Ustaz boleh menyorok belakang mic, maknanya Ustaz kurus lah. Tengok poster lah kan? Subhanallah. Baik, sebelum kita raikan soalan-soalan daripada sahabat sekalian, mungkin Ustaz nak sambung sikit tadi Ustaz. Soalan pian tadi Ustaz. Mudah berpuas hati kan? Kita puas hati. Okey je. Solat lambat sikit, kerja siap je. Kejar waktu pejabat, dapat datang awal walaupun subuh lambat sikit, tapi okey je. Adakah okey tu tanda Allah redha Ustaz? Ataupun redha makin jauh? Itulah. Kita risau, kita kenal diri kita melalui cara kita, bukan cara Allah. Sedangkan Allah ni ada sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah. Allah ni ada acuan dia. Tapi kita yang create acuan kita sendiri, akhirnya kita berpuas hati dengan cara kita. Macam kita hari ni beli apa-apa barang, kenderaan ke, barang elektrik ke, kadang-kadang kita modify dan kita guna mengikut cara yang kita biasa guna. Kita terlupa ikut manual dia. Kita berpuas hati dengan cara tu. Tapi akhirnya maintenance-nya teruk, akhirnya dia tak ada tahan lama dan sebagainya. Allah ada acuan yang ada manualnya yang Allah suruh kita ikut. Yang itu untuk bagi kita tahan lama. Sebab
kita akan pergi ke akhirat pula lepas ni. Bukan hanya di dunia saja, malah di alam barzah lagi. Di ketika dia sakit lagi, dah boleh nampak dah kesan daripada diikut tidak manual yang Allah bagi itu. Kesan di alam barzah dah nampak. Masa dia nak sakaratul maut dah nampak alam barzah, apatah lagi akhirat, apatah lagi. So kita risau kalau kita berpuas hati dekat sini Allah kerana bisikan syaitan tu yang kita risau. Kerana kita merasakan bahawa kita boleh membandingkan kan, oh, kita buat macam ni pun okey je, orang tu semayang lagi lah. Yang penyakit gaut semua tu, yang semayang, saya tak semayang, elok je sihat. Kan? Dia yang tu tak naik pangkat pun, saya tak semayang, elok naik pangkat. Kan? Jadi kita risau yang tu. So maknanya macam mana pun kena kembali kepada acuan Allah. Kita kena ingat begini ya. Sebab tu saya kata macam mana pun kena kembali kepada akidah kita. Nak cari redha Allah ni pun salah satunya adalah melalui akidah. Kita kena kenal Allah tu macam mana. Dulu kita ada sifat 20. Hari ni saya rasa zaman 2018, zaman moden ni, kita kena kembali kepada sifat 20. Kita kena ingat balik Allah tu ada 20 sifat yang wajib kita percaya. Ingat lagi tak? Ada tak lagu tu, Bian? Nanti kita pasang. Allah wujudki dan bakak tu. Okey, antaranya, kita ada kehendak, kita ada kudrat, kita ada kehendak, keinginan, dan masa sama kita ada kuasa. Kita rasa kita ada power, kita boleh buat untuk capai kehendak kita. Tapi apabila kita mengenal Allah, Allah pun ada kudrah dan iradah. Kan ada sifat Allah tu, kan ada Allah kudrah, Allah iradah. Allah itu berkuasa untuk buat apa yang dia nak buat. Dan Allah juga ada kehendaknya untuk dia nak buat. So maksudnya macam ni, kalau kita boleh bandingkan, kita ada kehendak, okay, saya nak dapat, saya nak kaya. Allah ada kehendak juga, Allah boleh bagi kaya tapi nanti 10 tahun lagi. Tapi saya nak tahun ni. Jadi saya buat struggle saja, tak dapat-dapat kaya. Tak dapat-dapat. Dia macam-macam dah. Tolong orang dah, tolong sedekah dah buat dah. Semua cara-cara nak menjemput rezeki dah buat. Tak kaya-kaya. Kan contoh, tolong doakan saya kaya. Amin. Doakan kami juga. So maknanya, tak dapat. Dan kita pun teringat. Kita teringat Allah, Allah pun ada keinginan lah. Allah tak bagi aku kaya lagi, mesti ada sebab. Itu kata redha tu. Dia tahu kenapa Allah tak bagi. Dan dia fikir mesti ada sebab. Mesti ada hikmah. Takut nanti aku bila dah kaya, aku tak pergi masjid dah. Sekarang ni sementara belum kaya ni lah, duduk semayang duha, duduk apa. Sebab duduk kerja belum dapat. Kan dah kaya nanti kan sibuk, tak pergi masjid dah, luar negara je kerjanya. Kan contoh. Kita kenal iradah Allah. Dan kita kenal juga Allah tu ada kehendak. Dan Allah tu ada kemampuan untuk berikan kehendak Allah tu. Maknanya kalau Allah tak nak bagi kaya, memang Allah tak akan bagi kaya. Tiba-tiba, bila Allah nak bagi kaya, kan, kita tak buat apa-apa pun kita boleh dapat kadang kaya. Kadang ada orang tak berfikir boleh nak kaya, tiba-tiba dia kaya je tahu. Dapat kaya. Sebab kita kata bila kita mengenali Allah melalui akidah kita tu, sifat Allah kita kenal, daripada situlah kita akan redha. Dan Allah akan redha kita. Kan kita akan berpuas hati, kita menerima apa yang Allah tentukan kepada kita, dan kita mengetahui ini mesti ada sebab. Dalam masa yang sama kita berusaha. Kan kita berikhtiar untuk mencari redha, bukan kita biar je tak. Kan kita menyalahkan takdir saja tak, kita berikhtiar. Kan jadi benda ni sangat-sangat penting. Itu kita kata teknikal hidup ini kita kena pandai atur hidup kita ni kan. Saya taklah pandai sangat, cuma ni melalui pembacaan kita, dan bila kita baca pun kita termotivasi dan kita pun perbaiki diri kita juga. Dan tujuan saya cakap ni pun isteri saya dengar kan, dan dia pun kenal diri saya macam mana. So bila saya bercakap ni berarti satu cabaran, saya nak cabar diri saya supaya kita kenal diri kita betul-betul. Jangan pandai cakap je. Kita sama-sama nak supaya saya ni macam ni dah buat dah, tapi tak boleh ni, Allah belum redha lagi ni. So maknanya kita kena kembali kepada cara dan acuan Allah itu, Pian. Macam Pian tanya soalan tadi ataupun penonton kita tanya tadi. Maknanya kita jangan berpuas hati dengan cara kita. Kita nak cari itu melalui cara Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustaz, satu perkara yang menarik sebab tadi di awal Ustaz cerita tentang orang yang mendapat redha Allah ni, dia akan berfikir apa sahaja yang diberi kepadanya adalah hikmah daripada Allah. Sama ada perkara baik atau yang buruk. Tapi soalan ni daripada pendengar kita, dia kata macam mana pula dengan di saat seorang itu membuat kesalahan besar, adakah ketika itu dia bersangka baik pada Allah yang maksudnya dia melakukan dosa besar dahulu tu adalah tandanya hikmahnya ialah nak beri kesedaran untuk masa depan, adakah begitu Ustaz? Ya, setiap apa yang berlaku sesuatu itu semuanya ditakdirkan. Tapi dalam masa yang sama bukan berarti kita boleh buat dosa besar. Nampak macam mana Allah takdirkan saya buat dosa besar, itu tak boleh jadi macam tu. Kita kena berikhtiar, sebab kita begini. Atau kita kata kembali kepada kenal balik. Zaman alam roh dulu, kita dah bersetuju yang mana bila Allah kata kamu akan begini. Ada benda yang kamu boleh ubah, ada benda yang kamu tak boleh ubah. Takdir tu kan. Kita setuju. Tapi hari ni kita lawan balik apa yang kita setuju dulu. Seperti kita tidak redha lah. Kita tidak bersangka baik dengan Allah. Okey, ditakdirkan kita buat salah. Kita buat kesilapan-kesilapan masa dulu. Berkemungkinan
apabila kita cuba cari jalan, lepas tu kita kata nak redha Allah tu, kita kena ikhtiar. Kita tak boleh biar tiba-tiba Allah redha kita, tak boleh. So dengan kita cari jalan tu lah menjadi sebab rupanya turning point kita, kita jadi orang yang lebih baik daripada dulu. Tapi ya, memang setiap kadang-kadang kesalahan itu ada hikmah, betul. Kalau tidak kerana contoh apa pengikut Nabi Musa, Yusha bin Nun tu, ketika mana mereka mencari Nabi Haidir sebagai contoh kan, di pertemuan dua laut tu, Yusha bin Nun melakukan kesalahan. Sebab Nabi Musa dah pesan nanti bila mana kita sampai di tempat pertemuan dua laut, apabila ikan itu kembali ke laut, maka kita akan jumpalah orang yang kita cari. Tapi akhirnya dia buat salah. Dia tak bagi tahu Nabi Musa sebab dia lupa punya pasal. So itu satu kesalahan. Rupanya dengan kesalahan itu ada hikmahnya, dengan sebab dia lupa, dia dapat jumpa. Kan? Maknanya setiap apa yang berlaku hari ni kadang-kadang ada sebab. Semuanya. Kita buat silap, kadang-kadang dengan kesilapan itulah kita boleh belajar untuk memperbaiki diri kita. Kan, dalam masa yang sama juga kita kena ingat kita tidak boleh berterusan buat silap. Tak apalah. Nanti tak apalah. Kan, jangan. Jangan tak apalah. Sebab kita takut dengan terlalu banyak buat silap, itulah yang akan merosakkan kita. Akan jadi habit. Akan jadi tabiat. Kita sentiasa buat salah. Tak rasa bersalah pula. Tak rasa bersalah sebenarnya sebab kita dah biasa buat. Jadi sebab itu kita kena, bila buat silap, kena segera perbaiki. Allah nak macam tu. Wasari'u ila maghfirah. Allah tahu kita akan buat silap. Sebab Allah yang buat kita, Allah tahu. Selagi mana kita bukan malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum, dan kita bukan nabi yang mereka itu maksum, Allah tahu bila mana kita manusia, dia ustaz ke, dia DJ ke, dia siapa-siapa pun, Allah tahu memang ada buat silap. Dan Allah dah bagi siap-siap dah. Tak apa, aku faham. Tapi yang aku nak adalah wasari'u ila maghfirah. Segera minta ampun. Segera minta ampun dan Allah akan maafkan, Allah akan bagi syurga. Jadi maknanya begitu. Jangan setiap apa yang kita buat itu, kita cari balik redha Allah. Bagi yang buat silap, cari balik redha dengan minta ampun. Kan? So macam tu maknanya, bukan sekadar menyesal, tetapi mencari balik cara nak mengambil balik perasaan Allah itu. Pastinya matlamat kita nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau sambil-sambil kita bincang-bincang ni, mungkin kita boleh raikan juga soalan daripada sahabat kita di talian. Dengarkan soalan anda. Boleh terus hubungi 0326251500. Puan Sofia dari Sabah, silakan puan. Selamat pagi. Saya nak tanya, macam mana kalau sebagai contohlah ada setengah orang, kalau dia buat kerja apa lambat, macam contohlah kalau dia nak solat Zuhur dekat waktu asar, dia macam sekali kan macam sekejap lagi kita solat Zuhur, lepas tu kita tunggu azan terus kita solat asar. Jadi boleh nak macam mana keredaan Allah tu boleh ada? Kita macam Zuhur kita lambatkan, tapi kita tunggu azan terus untuk solat asar. Okey, terima kasih. Terima kasih puan. Jadi ashor, asam zuhur dekat-dekat je ustaz. Satu dilambatkan, satu diawalkan. Allah. Kalau dia jadi rutin tu bahaya. Dia begini, benda ni memang tak baik. Sebab Allah pernah sebut dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah, binasalah orang-orang yang mendirikan solat, iaitu mereka yang lalai dan leka dalam solat. Antara maksud orang lalai dan leka tu adalah melewatkan solat. Kan? Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke 9 tak silap saya, Allah kata wallazinahum ala salawatihim yuhafizun, mereka-mereka yang menjaga solat mereka, antaranya solat awal waktu, solat berjemaah. So maknanya menjaga solat itu penting, maknanya menjaga waktunya di awal solat berjemaah, kalau lelaki pula melaksanakannya di masjid, menjaga solat itu maknanya bukan sekadar solat, menjaga. So bayangkan kalau ibu yang bertanya tadi, maknanya kalau kita tak jaga solat itu, kita solat tapi tidak jaga, kita takut kita mengundang kebinasaan daripada Allah. Ramai orang salat, Allah kata fawailul musallin, celaka orang yang semayang. So maknanya semayang tapi mengundang kemurkaan, bukan keredaan Allah. Kan, so kita risau antaranya dengan sebab melewatkan. Cumanya dia ada pengecualian. Mungkin bagi orang yang sakit, tu ada pengecualiannya lah. Kan, sakit yang dia terpaksa solatnya dihimpunkan. Masuk satu solat dan kemudian solat pula yang seterusnya. Kerana kepayahan itu. Kepayahan itu kerana kepayahan yang mendesak lah. Bukan kepayahan, bukan kepayahan sebab kena kahwin, jadi semayang lambat. Ataupun saja-saja. Tak boleh. Sebab meeting semayang lambat, itu bukan kepayahan. Sebab kita boleh organize benda tu. Tapi kalau sakit nak organize macam mana? Kan? Dan Allah, Islam itu ada ruksahnya. Allah berikan keringanan dan kemudahan. Jadi dengan cara itu, berkemungkinan sementara tengah sakit itulah kita boleh menggabungkan solat yang macam tadi itu. Cuma bagi yang tak ada masalah, jangan buat macam tu. Sebab Allah tak
takkan redha. Sebab redha Allah tengok balik kepada hadis Nabi, tengok balik kepada ayat Quran, tengok macam mana cara redha Allah melalui solat itu. So Nabi kata kena solat jemaah, solat awal waktu, yang lelaki kena datang ke masjid sehingga Nabi nak bakar rumah orang tak nak pergi masjid. Sebab ni benda-benda itu mencari redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Okey. So kita nak sambung. Sambung. Ustaz, kita nak sambung tentang macam mana mencari redha Allah dalam zaman muda. Zaman muda ni, kan. Yang masuk kerja sebagai contoh. Kita ada rutin kita. Lepas masuk kerja, punch card tu normal saya tengok. Saya biasa nampak orang punch card dan dia kereta belum mati lagi. Dia punch card dan kereta dia pun terus jalan keluar balik. Tapi kan? Awal waktu. Awal waktu. Tak merah lah waktunya tak tu. Tak merah. Itu apa masalahnya tu. Tapi dia keluar balik, kan. Ya. Saya tak pastilah kalau di IKIM macam mana, di office lain macam mana. Semua ada dia punya rutin dia. Dan bos memang akan benarkan kita untuk breakfast dan sepanjangnya, waktunya, pukul berapa dan berapa lama, dan kena masuk balik pukul berapa. Semua orang ada rutin itu. So mencari redha Allah ni, kita nak tengok pada rutin-rutin yang simple yang kita terlepas pandang ni. Selama ni kita punch in dan kita keluar balik hilang. Adakah Allah redha dekat situ? Di manakah rezeki kita dan sebagainya? Kita makan sebagai contoh. Kita makan, ya, kenyang aja kita makan. Kan, kadang-kadang ada orang ni sebelum dia dia pergi pasar raya, dia nak beli apa-apa makanan, dia test loh buah tu. Dia main petik je sebiji anggur. Adakah Allah redha dengan sebab petik tu? Adakah benda itu diredai oleh tuan yang jual tu? Peniaga tu. Kecuali kalau kita minta. Tapi nak minta pun, kalau pasar raya besar-besar, nak minta dengan siapa? Takkan nak minta dengan staff. Staff bukan memiliki buah tu. Kecuali kalau memang kedai kecil-kecil, kan, gerai cik boleh rasa. Kita kena minta. Apa yang kita buat, kita kena cari redha. Manusia pun kena, apatah lagi redha Allah. Dan kadang-kadang memang Allah sengaja simpan redha-Nya pada manusia. Kalau manusia tu redha, Allah akan redha. Tapi tak semestinya, sebab ada benda yang manusia redha tapi di sisi Allah tidak redha. Contoh dalam kes-kes maksiat. Ada manusia yang memang buat maksiat. Manusia suka kita buat maksiat. Jom dia bagi, kita bagi rasuah. Dia bagi rasuah, kita pun terima rasuah. Dia redha. Dia nak, tapi Allah tidak redha. Jadi yang penting cari redha Allah dulu, baru akan datang redha manusia. So maknanya, kita makan dekat kedai. Sebab tu kadang-kadang kita risau, ada orang dijaga makan dia. Dia pergi restoran mana-mana, bila dia ambil yang buffet tu, dia akan present betul-betul, dan dia takkan jamah lagi sehingga datang waiter tu evaluate dulu apa dia punya portion, dia punya apa dia ambil. Sebab kalau dia makan cepat-cepat, ataupun dia sorok lauknya di bawah sayur, itu belum cerita ayam bawah nasi. Ayam bawah nasi. Dia cek betul-betul saya tu. Kita jangan anggap benda ni biasa. Tapi benda ni biasa buat. Takut terbiasa, Ustaz. Tengok-tengok. Saya nak bagi contoh hari ni. Redha ini pada benda yang simple-simple. Saya nak cerita redha besar-besar. Kita dah faham. Buat sekolah anak yatim lah. Tolong misi kemanusiaan luar negara. Bina masjid sama mana-mana, kan. Ya, itu redha semestinya. Benda yang besar-besar. Cuma kita nak ni berutin-rutin tabiat harian kita. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya sendiri pun kadang-kadang kita buat benda yang sama. Sebab tu kita kena hati-hati nak mencari redha Allah, supaya Allah redha kita dalam kita nak makan. Dan kita dah tahu dah, orang akan datang dekat meja kita, dia akan kira. Kadang-kadang dia tak ada tanya pun. Jadi tapi kita dah bedal dah berapa, ketul dah. So kita kena bagi tahu dah, masa dia kira tu benda tu dah tak ada, tadi saya ambil berapa-berapa. Ini contoh kan, contoh. Memang dapat contoh ni sangat kampung. Betul, benda-benda ni kita jangan biasakan, sebab bahaya. Bila kita biasakan dan kita akan jadi tabiat, bila jadi tabiat akhirnya kita rasa benda tu macam tak ada apa-apa. Tapi di sisi Allah ada apa-apa. Sebab tu kita kena ingat dulu apa yang Allah nilai kita, bukan manusia nilai. Kasih waktu time makan macam mana, time masuk office lagi macam mana, kerja. Kat office kita, dekat kerja kita gunakan facility kemudahan dan sebagainya. Bila sentuh tentang bab pendapatan ni, kan, Ustaz, kan, ataupun menyalahi waktu yang ditetapkan, adakah bila ada orang dia tak ada anak ataupun lambat dapat anak tapi tenang je hidup dia, anaknya berjaya sampai keluar negara berbakti kepada ibu bapa, tapi ada orang yang kerjanya dia ada anak ramai tapi anaknya tak menjadi, memberi masalah disebabkan mungkin ada disebabkan pendapatan-pendapatan yang tak sepatutnya itu, dan redha Allah tu tak wujud. Betul, sebab redha Allah tu dalam pelbagai, kan. Jadi maknanya kadang-kadang melalui pendapatan, kadang-kadang redha Allah tu melalui dia sendiri, hubungannya dengan Allah macam mana. Adakah dia beristighfar, dia bertaubat dengan Allah, tidak, dia ni tinggalkan maksiat, tidak. Sebab benda tu Allah akan bagi redha dalam pelbagai keadaan. Ada Allah bagi redha cara kerja. Ada Allah redha orang ni kepada suka binatang, walaupun dia tak rajin baca Quran, tapi dia baik dengan binatang. Yang ni rajin baca Quran, dengan binatang pula tak baik. Ada orang ni rajin bangun malam tapi tak suka sedekah. Ada orang ni suka sedekah tapi tak rajin bangun malam. Jadi Allah akan redha tu dengan pelbagai cara. Serahkan kepada Allah. Yang penting kita nak cari, kita lebih bagaimana, mana yang kita boleh, mana potensi kita. Dan kita perform sungguh-sungguh, biar Allah redha yang tu. Kan? Kita berharap Allah redha. Sebab tu pernah Sayyidina Umar pernah ditanya, "Wahai Umar, namamu telah dijanjikan oleh Rasulullah untuk orang yang masuk dalam syurga. Kenapa kau rajin semayang-semayang sunat ni?" Apa jawab Sayyidina Umar? "Kerana aku tidak tahu di mana satu amalanku yang Allah redha."
Kan? Lima. Aku tidak tahu yang mana satu menjadi sebab aku masuk ke dalam syurga. Kan? Jadi maknanya kita kena cari yang mana satu dan kita kena perform. Sebab orang yang cari dia akan buat lah. Orang yang tak mencari yang dia tak akan buat apa-apa. Dia hanya menunggu pasrah saja. So orang yang nak redha ini adalah dia akan buat. Kan? Okay, so antara benda yang kita nak kongsi juga pada pagi ini. Ini samping rutin tadi, saya pun tak sempat nak cerita 24 jam rutin tu mungkin kita boleh bayang sendirilah. Kita boleh bayang kita di mana dan tolong cari dalam kehidupan rutin tu benda yang simple-simple. Time bawa kereta mungkin macam mana dekat traffic light, macam mana dekat tol ketika kalau beratur. Detailkan tu banyak Ustaz. Cari redha Allah dulu baru redha manusia. Maknanya kita boleh tahu benda tu kan. Apa lagi di mana-mana pasar raya kita pergi, ketika parking kereta dekat parking lot, parking macam mana, ketika kita guna public toilet macam mana, kita uruskan public toilet tu walaupun ada cleaner. Di mana saja kita berada. Itu juga ada terpaut. Ada redha Allah di situ. Ada redha. Ketika tengok TV ada redhanya, ketika mendengar radio ada redhanya. Insya-Allah moga-moga kita beroleh redha itu. Ya. Dalam masa yang sama ada juga kemurkaannya. Macam saya katalah kan, Allah menyembunyikan keredaan dan kemurkaan. So kita tidak tahu. So macam nak tahu kena cari. Okey. So antara caralah yang saya sempat saya simpan untuk kita sebutkan pada topik Jumaat hari ini. Yang sebagaimana disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk mencari redha Allah itu pada empat perkara. Banyak perkara lain, cuma ni mungkin antara benda yang saya nak highlight. Antaranya memberi maaf sewaktu kita sedang marah. Susah. Mana Allah memberi keredaan kepada kita sebab kita memaafkan orang. Ketika kita sedang marah pula, dan kadang-kadang kita tak salah, memang orang salah. Tapi kita memaafkan orang tu. Senang? Oi, susah. Dah merah-merah muka ni. Betul. Bukan senang. Maknanya dia marah ni, itu fitrah. Semua orang memang ada perasaan marah. Siapa yang tak ada perasaan marah, itu pelik. Itu bukan manusia. Manusia dia memang ada perasaan marah, cuma bagaimana dia mengatur perasaan itu. Ada orang dia cepat marah tapi cepat reda. Ada orang dia lambat marah tapi cepat reda. Memendam. Ada orang dia lambat marah dan lambat reda. Allah. Ada kan? Ada orang cepat marah, lambat reda. So tengok kita yang berada pada kedudukan mana. Kita nak jadi orang yang lambat marah. Mana dia berlaku sesuatu, dia boleh bertenang dulu. Dia marah tapi dia bertenang. Tapi dia cepat reda. Dengan cara dia memaafkan. Wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas. Allah kata antara ciri ahli syurga itu adalah dia akan maafkan orang. Wal afina anin nas. Kita hari ni je kita banyak tekanan dalam hidup. Traffic jam lagi, faktor ialah sara hidup lagi, macam-macam benda kan. Anak kita lagi, kita stres kadang-kadang, banyak tekanan. So kalaulah kita tak mampu mengawal angry kita ni, angry management ni kan, orang putih ni, maknanya serius lah ni. Bila cakap English tu itulah serius tu. So kita mengawal kemarahan itu dan kita memaafkan pula. Dan kadang-kadang kita boleh marah, maka itu antara mencari redha Allah. So mestinya Allah akan redha. Kita rasa kita ni minta maaf dengan Allah selalu, tapi kita dengar orang mayah nak maaf macam mana. Kita selalu dalam semayang minta maaf kan, Rabbi fili warhamni, dalam duduk antara dua sujud, Rabbi fili warhamni wajbunni. Dua kali minta maaf, wa'fu anni, hujung tu Rabbi fili sekali dah. Yang ke-8, wa'fu anni. Minta maaf dengan Allah tak payah cakap lah. Tapi dengan manusia bukan main susah nak maafkan. Bila orang buat silap je, dia asyik cari kenapa buat silap. Susu yang dah tumpah ke tanah, biarlah susu tu tumpah. Kita cari solutionnya. Kan? Nak marah memang boleh marah. Tapi apa jadi kepada susu tu? Boleh kutip balik. Takkan kembali balik. Kan? So, kita maafkan saja dulu. Dan bila mana kita mengingati balik, oh, mesti ada sebab. Mesti ada sebab apa yang berlaku. Itulah redha namanya. Kan, dengan kita memaafkan itu, Allah redha kita. Satu hari nanti mungkin kita pula mengundang kemarahan orang lain, orang boleh memaafkan kita. Apalah sangat kita bawa kereta, tiba-tiba ada orang terlanggar bumper kita. Alah, sikit kan. Ada orang bergaduh kan tengah jalan. Jamnya sampai 3-4 kilometer. Tapi kereta mewah Ustaz. Baru-baru beli Ustaz kereta mewah. Ya kan, marah juga. Kita marah tapi kita boleh memaafkan tak? Itu yang itu best. Itu isunya. Kita ada insurans yang kita bayar selama ni. Dan kita mungkin boleh, kita tak tahu bila Allah redha, mungkin kita maafkan. Kita senyum tak apa, asalkan awak selamat. Kalau kita boleh keluar pakai tangan macam tu, memang malaikat lah kita. Bayangkan kalau kita melanggar, ni kita bayangkan. Kalau kita melanggar kereta Rasulullah lah agak-agak. Rasulullah keluar kereta, kita takut. Kita takut ni siapa lah, Allah aku pergi langgar kereta mewah pula ni. Sebab Rasulullah memiliki kenderaan mewah kan. Kudanya yang paling mahal antaranya. Kita langgar kereta mewah, Allah kita takut lah. Takut tengok pula bampunya habis macam tu kan. Kalaulah yang keluar tu Rasulullah, apa Rasulullah akan buat kepada kita? Adakah dia akan sibuk tengok bampunya, ataupun dia akan pegang kita, dia akan tengok awak tak ada apa-apa ke, awak okey ke? Tak apa, ni tak apa, ni sikit je. Saya rasa itu yang mungkin Rasulullah akan cakap kepada saya kalau saya melanggar keretanya. So bayangkan kalau kita berada pada situasi orang langgar kita, maafkan dulu. Asalkan dia selamat, kita selamat. Sebab kita kata kita nak cari redha Allah tu pada kawasan mana. Kadang redha Allah tu pada tempat langgar bampu, itulah.
Bila Allah redha sebab kita maaf tadi, kita tak tahu ada orang jadi business partner sebab kes langgar bank. Betul. Jadi rupanya orang kaya tu, orang kaya tu bila suka dia dan dia boleh pergi bengkel dia uruskan apa semua, akhirnya dia tengok kita bagus. Akhirnya jadi kawan baik. Kerana redha. Datangnya asalnya redha. Sebab apa kita redha? Sebab apa Allah redha? Sebab kita maafkan. Kita berbaik-baik masa tu, tidak menengking-nengking. Yang ni pula tak nak mengaku salah. Dia salah langgar tapi tak nak mengaku. Akhirnya nak dapat redha Allah macam mana? So cari dulu redha Allah dan segala anugerah yang Allah nak bagi itu datang kemudian. Itu yang bestnya. Kan? So maknanya memberi maaf pada waktu kita selamat. Apatah lagi ketika waktu bukan kita yang bersalah. Kan? Maknanya kita beri maaf. Yang keduanya, kita memberi sewaktu kita susah. Susah ni. Ataupun kita sedang perlu. Duit tu kita nak bayar macam-macam. Tapi ada orang yang kita rasa lebih perlu daripada kita. Duit dalam poket tinggal RM20 je. Tiba-tiba datang pula meminta sedekah. Kan? Tapi kita pun kena bajet lah. Nak bagi semua. Yelah. Kalau saya lah, kalau tajidik mungkin boleh bagi semua. Allah jangan. Kena juga saya. Kita akan terfikir. Kita akan terfikir. Lama lepas ni saya nak pergi minum. Kan tak ada duit langsung pula. Tak apa dah pinjam orang. Tak boleh pula macam tu kan. Dia tak boleh sampai tahap macam tu. Tapi kalau kita tahu, kalau saya bagi 20 ni tak apa, kejap lagi dalam ofis ada kat laci, kita dah boleh plan. Ada lagi duit yang lain. Oh tak apa, saya boleh withdraw balik. Oh tak apa, saya boleh bayar beli online je. Saya bayar guna kredit je. Kita ada planning tu. Tak apalah kita nak bagi semua kan. So maksudnya kadang-kadang memberi ketika kita perlu tu yang susah. Memberi ketika kita senang tu normal. Allah tidak pelik orang kaya memberi. Tapi Allah akan rasa luar biasa bila mana ada orang susah, miskin, dia memberi ketika dia susah tu. Itu luar biasa. Kan? Maknanya kita nak dapat redha Allah tu pada jalan-jalan yang luar biasa, bukan jalan-jalan biasa. Kan? Memberi ketika kita susah ataupun ketika kita perlu. Yang ketiga, kita menjauhi yang haram ketika kita sunyi. Duduk sorang-sorang dalam bilik, senyap-senyap, tak ada orang. Biasanya tempat sunyi ni apa yang berlakunya, biasanya potensi kita untuk buat jahat tu lebih banyak berbanding buat baik. Sebab kita rasa orang tak nampak. Orang tak nampak. Kita lupa yang Allah sentiasa nampak. Allah sentiasa nampak, kita lupa. Kalau walaupun kita ingat pun, tapi tak apalah, taubat lah lepas ni. Allah. Kan Allah tak apalah kot. Fikir ada, masih ada masa. Kita akan senang untuk nak buat jahat ketika sorang-sorang. Kan? Akhirnya orang boleh buat account, apa fake account contoh. Tu kes senyap-senyap lah tu, maknanya orang bukan kenal dia pun. Dia boleh buat secara senyap-senyap. Tetapi bila dia menjauhi yang haram ketika senyap itulah, dia boleh buat jahat. Tiba-tiba dia tak nak buat jahat. Allah redha dia dekat situ. Subhanallah. Kan? So maknanya dia tahu yang Allah ini marah dia. Dalam keadaan aku boleh buat. Dan impactnya, sebab tu kita kata bila mana kita baca macam-macam hadis Nabi, impactnya kita boleh dapat balik. Sebab tu benda ni kadang memberi motivasi kepada kita. Ada orang ditinggalkan kejahatan ketika dia boleh buat jahat, rupanya dia dapat benda ni. Kan? Jadi kita pun tinggalkan benda jahat sebab kita boleh buat, tapi kita tinggalkan sebab dengan harapan kita untuk mencari redha Allah, harapnya kita dapat macam mana reward yang Allah bagi kepada orang tu juga. So kita kata kita mencari redha itu dengan kita meninggalkan kejahatan sebab tu kita boleh buat jahat. Kan? Kita boleh nak komen orang punya status, sakit hati baca status dia. Kita boleh komen untuk menyakitkan hati lagi. Kan? Tapi tak apalah. Kita tak puas hati dengan majikan kita. Kita boleh je post status. Boleh kan post? Betul. Meluahkan. Nak meluahkan perasaan. Kias-kias bunyinya. Orang tak faham. Kan? Tapi rupanya ada maksudnya. Ada maksudnya. Tajam dalam lembut dia tu Allah. Kan. Tapi tak apalah. Tak boleh, tak boleh. Bayangkan kadang-kadang Allah boleh redha kita pada status Facebook itu. Allah boleh murka pada status Facebook juga kadang-kadang. So maknanya, macam saya kata tadi kan, maknanya kita boleh buat, kita boleh menjauhi yang haram pada waktu sunyi itu juga menggunakan keredaan Allah. Dan yang keempat, menyatakan yang hak kepada orang yang kita takuti ataupun orang yang kita perlukan sesuatu daripada. Contohnya makna pemimpin lah. Kadang-kadang kita dengan majikan kita ke, ataupun isteri nak cakap dengan suaminya. Kadang-kadang dia nak cakap benda yang betul ni susah. Takut kena macam-macam nanti. Nak cakap dengan buah pun susah. Takut kena marah balik. Takut kena marah balik dan sebagainya kan. Ini pun kadang-kadang boleh mengundang redha Allah juga. Mana memperbaiki dan sebagainya. Baik Ustaz. Kita dah nak hampir ke hujung ni. Cumanya saya ringkas mungkin Ustaz. Sebab ada ramai yang bertanyakan tentang bagaimana nak istiqamah untuk cari redha Allah. Tapi satu saya nak sentuh sikit lah. Yelah Ustaz. Tentang redha Allah Subhanahu Wa Taala ni. Adakah ia banyak membantu ketika di akhirat nanti Ustaz? Semestinya. Sangat. Semestinya. Antara benda bila tajid tanya soalan tu, antara benda yang menyebabkan Allah redha kita adalah dengan kita berdoa sekarang. Sekarang bila kita meminta-meminta dengan Allah, banyak doa yang kita belum makbul. Kita akan terus meminta. Antara sebabnya ialah memang Allah nak kita minta. Sebab Allah tahu kalau aku bagi, dia tak akan minta dah. Jadi Allah rasa macam Allah kehilangan dia. Jadi Allah sengaja tak nak bagi lagi
Sebab Allah nak dia asyik jumpa Allah untuk minta. Itu antara sebab doa kita tidak makbul. Antara sebab lagi adalah bila kerana kita asyik minta, Allah redha kita. Di akhirat nanti Allah akan bantu dengan sebab doa yang tidak makbul. Contoh ada satu hadis Nabi pernah sebut macam ni. Kalaulah seorang itu mengetahui doa-doanya yang tidak dimakbulkan di dunia akan membantunya di akhirat, nescaya dia akan minta kepada Allah, ya Allah jangan makbulkan sekarang, makbulkanlah di akhirat. Akhirat nanti Allah. Nampak tu? Maknanya redha Allah itu pelbagai cara. Kan di dunia Allah boleh bagi redha, di akhirat Allah bagi redha. Di saat kematian Allah bagi redha. Kadang kita tengok masa dia sakit, kita tengok ya Allah, muka dia 7 tahun dia sakit telantar, muka dia tak pernah senyum, sakit. Orang sakit. Tapi masa time dia meninggal dunia, kita tengok dia senyum je. Kita pun tengok Allah tenangnya, tak pernah tengok dia senyum macam ni. Masa meninggal Allah bagi redha. Sebab apa? Dia redha dekat Allah sepanjang sakit tu. Sebab Allah nak redha, kadang-kadang Allah bagi penyakit dulu. Sebab Allah nakkan effort daripada kita, nak tengok kita sabar tidak dengan ujian yang Allah bagi. So bila mana kita sabar, so Allah pun redha kita, dan kita pun ni. Kita bersedekah banyak effort tu, bukan senang. Kita nak beg, kita beli macam-macam, tapi kita fikir nak cari redha Allah, sedekah banyak-banyak, Allah kayakan dia dengan sebab redha. Dia jaga kesihatan dia, dia berikan juga kesihatan pada orang lain. Dia tak mentolakkan orang lain. Akhirnya Allah redha, Allah beri dia kepada kesihatan. Dia apa lagi? Dia baik dengan anak-anak. Dia tolong anak yatim, tolong anak-anak miskin dan sebagainya. Allah redha, dan akhirnya Allah perbaiki anak-anak dia. Kan? Dia ada mak bapak. Dia perbaiki hubungannya dengan mak ayah yang mungkin selama ni renggang. Dia perbaiki hubungannya dengan mak ayah. Akhirnya Allah perbaiki hubungan anaknya dengan dia. Kan? Maknanya begitu. Dia perbaiki hubungannya dengan majikan dekat tempat kerjanya. Kan? Akhirnya dia akan dapat status yang baik pada tempat kerjanya. Itu pun tanda redha juga. Ya, betul. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, nescaya Allah akan bagi pelbagai kelebihan dekat dunia ni. Bayangkanlah kalau kita buat hubungan yang baik dengan orang yang ada kuasa dekat dunia ini, kita boleh dapat macam-macam. Kita baik dengan raja, raja boleh bagi macam-macam. Sebab raja tu dia ada kuasa. Bayangkan kita beri kepada Al-Malik, pemerintah alam sejagat ini. Selalu kita dengar orang kata, oh, saya baik dengan datuk tu, kan? Ya, kita boleh dapat. Ya, mungkin kerana kekayaan datuk tu, kuasa yang dia ada. Ya, kita tidak nafi yang tu. Tapi apabila kita baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cari redha yang itu dulu, insya-Allah Allah akan jentik hati-hati manusia untuk berikan keredaan kepada kita. Insya-Allah. Kita harap yang tu, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas panduan-panduan tadi tu, dan mungkin di hujung ni mungkin ada satu pesanan Ustaz pada sahabat pendengar, penonton dan kami yang berada di konti Ustaz untuk mencari redha Allah tu. Okey. Saya nak tutup dengan satu kisah lah saya rasa Antara cara yang kita kena hari ini adalah untuk kita memperbanyakkan minta ampun dengan Allah, dan istighfar lah paling utamanya. Kalau Rasulullah itu 100 kali beristighfar, dan saya pernah sebutkan konsep istighfar ini dalam topik Usrah Nurani pada petang dulu. Saya pernah sebut, kan, maknanya kita banyak memperbaiki hubungan dengan Allah, mencari redha Allah dengan cara kita beristighfar banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak. So Allah redha kita, Allah rasa sweet bila tengok kita asyik minta maaf. Buat salah minta maaf, Allah akan rasa bagusnya dia ni, dan Allah akan bagi macam-macam. Dan itulah janji Allah. Allah kata apa? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Saya nak ringkaskan. Saya ada beberapa minit pian, 30 saat. Okey. Saya baru terdengar daripada Ustaz Zahazan, Datuk Zahazan pernah cerita. Ini cerita benar. Dekat Madinah kes tu berlaku, ada seorang syekh mengajar, dia suruh istighfar banyak-banyak. Kebetulan ada seorang Syria, ada satu pasangan ni, dia susah dekat Syria. Dia ni petroleum engineer. Tapi Syria tengah bergolak, so dia datang ke Saudi untuk cari kerja dan sebagainya. Dia dengar kuliah, kan, dia dengar kuliah, oh, suruh istighfar, nanti Allah akan bagi macam-macam. Dia pun kata, dia balik rumah, dia beritahu isterinya, jom kita cubalah istighfar, mana tahu kok-kok kita ni. Istighfar banyak kali, 1,500 kali. Bukan 100 kali je, 1,500 kali sehari. Bersama-sama keluarga. Akhirnya tak dapat apa-apa. Kan, dia pun balik jumpa Syekh. Syekh tanya dia balik, kamu ni cuba-cuba ke, kamu yakin betul-betul? Sebab dia kata dengan isterinya, jom kita cuba istighfar, manalah tahu kok-kok rezeki kita. Allah nak yang yakin, bukan yang cuba-cuba. Dengan Allah tak boleh test-test. Mesti buat betul-betul. Yakin, So dia pun istighfar betul-betul. Nak jadi ceritanya, saya ringkaskan cerita. Ada seorang jutawan, memang juga mendengar Syekh ni punya ceramah. Dia memang suka sangat, dia akan follow Syekh ni ceramah apa semua. Dia kata, saya baru set up company. Dia orang Kuwait. Saya baru set up company di Saudi, dan saya perlukan seorang engineer dalam bidang petroleum. Dalam majlis ilmu tu? Dalam majlis ilmu tu, dia jumpa Syekh tu direct. Dan Syekh tu kenal lelaki ni. Lelaki yang dulu pernah mengadu dengan dia masalah dia semua tu. Petroleum engineer, yang orang Kuwait, jutawan Kuwait ni, memang cari engineer dalam bidang petroleum. So dia dapat kerja, gaji basic 2,500. Tapi kerana dia masih lagi istighfar, dia jaga hubungan dengan Allah betul-betul, akhirnya
orang Kuwait ini masih nampak dia bagus, akhirnya naik pangkat manager. Dalam tempoh setahun, akhirnya dia jadi ada satu pangkat yang paling besar. Kerana orang ini terlalu kaya, akhirnya di bawah orang Syria tadi itu ada 100 engineer yang lain. So bayangkanlah gaji dia berapa. Kalau di bawah dia ada 100 engineer lain. Dan dia manage semua engineer tu dalam tempoh setahun. Kerana redha daripada Allah. So cari dulu redha dengan cara istighfar, redha dengan cara dengan mak ayah, redha dengan cara berkahwin. Berkahwin tu mendapat redha Allah. Redha dengan cari bapa yang baik, anak yang baik. Kan redha dengan cara jadi pekerja yang baik, redha dengan cara jadi pemandu yang baik di jalan raya. Redha adalah apa juga keadaan, insya-Allah. Kan? Insya bercakap ke, perbuatan ke, semua tu kita cari redha insya-Allah. Bila Allah redha, ketenangan telah datang kepada kita insya-Allah. Indahnya dia formula dan sifir mencari redha Allah Taala, dan insya-Allah bila Allah redha, yang lain Allah akan selesaikan dengan baik dan tenang. Insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syarizan Daud Al-Turabi. Terima kasih Ustaz sudi kongsikan ilmu bersama kami pagi ini. Dan ulangan kita hari Ahad nanti jam 6 suku pagi. Jumpa lagi Ustaz insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita untuk topik Jumaat pagi ini. Terima kasih sahabat-sahabat dengar dan juga menonton di Facebook IKIM FM. Moga-moga dapat manfaat untuk semua. Okey, kita akan kembali kejap lagi di Warna Pagi dengan hebahan program untuk perkongsian kita pagi ni. Ya, kita dengarkan dulu lagu ini yang diminta daripada Al-Fadhil Ustaz Syarizan tadi. Sifat 20 oleh Raihan di Warna Pagi IKIM FM. Pilihan utama anda.